Si Meat Nuts Down dapat ya. Kalau kita pakai dia. Kayaknya dia nggak akan dapat ya guys sama dia. Oke, pakaian champion. Kalau nggak kita harus timing nih. Sipo, waduh, Sipo nggak punya ininya lagi bos. Champion Braccio. Ya pakai apa guys by the way? Champion Braccio nggak ada. Oh ini ada. Pesan, Bang Ketik, admin cheat R. Belum quality 0, biar nggak silau dinonya. Emang segini silau pak? Masih aman lah. Coba ya. Nah, mayan lah, boleh lah. Cuman nggak kelihatan kamera saya. Aslinya nggak kelihatan kamera saya. Terlalu gede ini ya. Ini gimana boleh aja sih? Sabet-sabet. Oke, coba ya. Steam, 5.000. Masih kurang kah? Ini pengganti Bronto guys. Aslinya. Speedmu, speednya tambah bos. Biar ngebut. Kita pengen dia jalannya kayak copet. Jadi kalau pulang pergi cepet. Ini udah enak banget nih. Waduh, sampai nge-lag. Dia terlalu besar jadi langsung nge-lag kalau jalan. Coba lagi kita cari. Cuman hati-hati jangan sampai ketemu dino-dino yang terlalu GG. Aslinya runtuh sama dia bos. Steam tuh langsung 2000. Darah juga kita kuatin ya. Oke, ada sini ada beri-berian. Kita tes ya. Ini udah 10.000 nih makanannya. Let's go. Buka pintunya please. Itu gara-gara buntut siapa lagi gak bisa masuk. Nah, gede banget itu kaki atas deh. Steam. Coba lagi pak ya. Ngeng. Slow motion banget ya. Nah, ini kita tes lagi ya. Apakah perlu metabolik dulu biar lapar? Coba ya. Gak ngaruh guys foodnya kalau lagi gini. Langsung aja steam lah ya. Ya, bisa langsung 2 atau 3 nggak? 2. Coba ada 3 biji nggak ya? Ini udah 3 kali E guys. 1, 2. Ah, bisa ya, 3 guys. Berapa lama nih? 2, 3. Maya, bisa pak. Coba harus satu-satu ya. Ada cara lebih cepatnya kah? Test drive kura-kura? Udah pak. Kemarin kita udah test drive. Udah dinaikin juga itu ya. Ntar lagi. Ini kerja dulu. Gak beres-beres nih ntar kita. Oh, sedangnya lepas betul. Biar gak naik-naik guys. Nah. Oke. Langsung akses dari sini aja ya. Steam. Yang lebih kuat dari Steam Berry ada gak? Gak secepet sih itu ya. Pio Mio kan cepet banget. Rot. Ya, ini lumayan lah. Ada sedikit kemajuan elemennya. Soalnya tadi butuh 500 guys. Atau ntar saya cari modnya ya. Buat bikin mod, buat bikin ini pak elemen. Saya cari modnya ntar. Kalau nggak dari bos-bos. Oh iya bos-bos kita cari coba. Kita gebugin yang kuat-kuat. Siapa tahu drop elemen ya. Potion nggak ngaruh guys tadi. Timbulan. Ini ngaruhnya apa ya kita lihat ya. Ke food enggak. Pakai apa lagi guys? Potion apa yang harus kita pakein ke dia? Metabolik tadi nggak ngaruh deh kayaknya. Ya foodnya habis nih. Sampai habis dulu aja pak ya foodnya ya. Biar dia istirahat dulu, biar bujurnya nggak panas. Pantat dia pasti panas nih. Waduh, kasihan ya. Thank you Kang. Tuh masih bisa akses juga guys. Kadang-kadang tuh kalau double kick ke dia tuh. Meskipun udah di ini ya, gak naikin dia tapi malah ngebuka inventory-nya. Ya, sudahlah. Oke, pantat Anda sudah panas. Oke, kita suruh istirahat aja ya.
Mana eh? Mana eh? Oh itu tuh. Menghilang. Ah. Istirahatin dulu guys. Oh para tirak sih kasihan dia pak. Panas. Oke kita cari bos. Siapa tahu lebih efektif ya. Bos di sini namanya apa? Harus ada bosnya gitu. Nah, world boss. World boss tadi mungkin bisa dapat dari dia nggak world boss? Okay. Kalau emang dari world boss bisa dapat, kita harus ke Kang Yanto kalau gitu. Bahaya. Oke, kita hajar world boss ya. Siapa tahu dapat elemen boy. Come on. Meet boss. Dekat, rawa-rawa jauh, Redwood, School Island, Volcano. Lurus ke sono. Oke. Biasanya di sini ada world boss. Oh, ada ya udahlah. Minggir. Kan dulu kita pernah pakai ini bisa ngalahin si world boss. Yang sudah teruji. Bentar. Apakah Anda tag? Bukan, oi. Kali sunset-sunset, guys. Gak usah penasaran ini. Ih, malah kelebihan. Kita sikat, langsung kita kuliti, bisa gak ya? La 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 la. Gak ada ya. Karena dia bukan tech ya. Dapetnya corrupted. Bukan, mbak. Oke, cari world boss. Wah, ini ngeri banget nih. Apex Gigano, saya penasaran. Dia drop apa guys kalau kita bunuh? Coba. Ancient doang, boy. Buset, ngapain? Elemen ada yang dapat kah? Enggak. Tidak ada drop elemen dari dia. Mana nih? Nah, itu ya, kita tes coba ya. Ada di bawah dia. Sudah menunggu kita. La 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 la. Minggir. Minggir. Oh, ini kamu sedikit bergerak deh. Korupkan. Lagi berantem dia nyari apa? I don't feel so good gitu. I don't feel so good. Sisa-sisa mana nih? Gak ada sisa-sisa. Beneran langsung hilang kah? Beneran langsung hilang pak. Kayaknya gak dapat. Atau langsung masuk ke inventory biasanya. Nope. What? Saya udah pakai baju yang paling GG loh guys. Oh my god. Oh my god. Sekali sabet T-Rex minion. Waduh bener-bener. Bener-bener. Sekalinya turun kita gak bisa apa-apa guys. Lawan T-Rex minion aja mati loh. Itu armor saya bisa ditembus dong. Armor paling GG sejagat raya. Waduh ancur juga. Wah bener-bener bercanda mungkin eh. Bentar ini kita ambil dulu mayat kita. Wah parah. Bisa ditembus loh guys. Celananya mah celananya. Adam celananya mana? Eh sepatu udah. Udah kemana nih guys? Kok kenaik sih? Perasaan kok beda dengan yang biasa kita pakai? Kayaknya bukan ya? Coba temate 2000, 7000. Yang prom kenaik lebih GG kayaknya. Siapa tahu lebih kuat. Aduh. Ini lebih GG pak ternyata. Benar-benar. Oke, sekarang pertanyaannya gimana saya harus ke sana? Aja ada. Remote location nggak perlu. Volcano lagi. Wow. Baju dapat bos yang tadi. Oh. Tuh soalnya ada buffnya kayaknya. Pojok kanan bawah tuh. Nyala-nyala ya. Dari world boss kah? Wah kalau ada dari world boss boleh tuh. Kita hajar lagi kok ada ya. Cuman sayangnya dia nggak ngasih elemen kayaknya. Mid gak bisa ngambil resource. Iya maksudnya tadi gak pengen dipukul lagi. Cuma langsung hilang. Biasanya kita pukul. Terus si mayatnya yang kita kuliti kita turun gitu. Buka yang lain kan gitu tuh. Udah jatuh kita turun ambilin gitu. Nah tadi enggak langsung hilang.
Tuhan yang sembuhkan. Kamu berubah kamu. Coba tahu ada, nah ada drop elemen tuh. Ada drop elemen bang. Ada drop elemen kayaknya guys tadi. Langsung masuk ke saya kah? Kayaknya langsung masuk ke saya ya. Ada tag giga di Volcano. Yakin tag giga atau yang corrupted? Coba kita lihat. No. Atas ini ya. Aduh dia lompatnya pendek. Kasih ada. Dapatnya primitif-primitif mulu nih. Enggak boy. Warning tag Giganotto is here. Tag Giganotto-nya mana ya? Itu kah? Ah. Sebentar guys. Kalau saya pukul takutnya langsung hilang nih. Tag Giganotto 15 juta. Mending ganti atau pakai ini? Kita ganti ya. Jaga-jaga ntar takutnya langsung kayak tadi langsung hilang. Ini Alice bukan mid nih. Harusnya dia bisa ya. Nah, kita tes guys. Kita ajar, Pak ya. Waduh, karena spinonya ada api-api. Minggir. Bentar, dia 15 juta, weh. Dia damage-nya berapa ya? Oh, Hampir. Hampir digigis ya, bos. Pancingnya rada sini dulu. Malah berenang di lava lagi. Ya disembur, cuman takutnya kegigit ya. Aduh, jangan berenang di lava juga kali, boy. Dia nggak bisa manjat tuh, guys. Dia nggak bisa manjat lagi dong. Masih ya, aduh. Buset, ada buahnya. Apaan tuh dia? Takut mah kecaplok ya, saya takut kecaplok ya. Kayaknya bahaya nih. Kenapa ini ikut-ikutan juga nih? Kita sikat dulu nih. Wah, GG Gaming deh. Aduh. Aduh, dia ngamuk guys. Dia ngamuk. Katanya tak jangan pakai mid. Kalau pakai mid, mati gak akan ada. Nah, lagi dikit lagi. Kayaknya ini yang lama, yang itu kayaknya gak begitu lama deh. Ini darahnya kayaknya tebel nih, lebih dari 15 juta kayaknya. 21 bantusan. Beneran. Aduh dia pintar aja. Tahu dia eh. Kenapa anda cerdas, mau saya jatuhin takutnya temennya ngikutin juga. Oke dia sudah jatuh lagi. So, mau kemana? Oke sikat lagi bos. Terlalu bahaya dia. Dicaplok gak nyampe pak, gak nyampe. Lehernya pendek. Ayo, mau kemana om? Bentar lagi tewas. Dia mau manggil temennya nih, atau dia mau kabur? Masih berusaha. Mumpung pada nyangkut. Oh, dia ngeregen juga. Tapi yang sitek tuh darahnya nggak begitu tebal ya. Gila, regennya cepet banget. Udah sedikit regennya jadi cepet guys. Buset. Bisa lah nyampe pak. Iya. Elektronik. Nah tinggal kamu ya. Tinggal dia guys. Nyangkut kayaknya dia. Nah bisa deh. 10 elemen. Kita kuliti kita lihat ya. Oke, tidak ada. Gak dapet tapi kalau dikuliti guys. Di akses juga gak ada ya. Cuman 10 doang. Guys, dari dia cuman 10 doang loh. Wah, pedih pula. Ya, kayaknya mendingan bikin ya ntar ya kalau ada ya. Hanya 10 doang nambahnya. 200, nah itu 200 dari mana tuh? Atau emang dia punya segitu ya? 397. Ya, lumayan lah. Oke, kita pulang dulu boy. Nih. Kita simpan dulu ya. Elemennya lumayan.
Teret-teret-teret elemen 397. Minta 10-20 lah. Transmitter. Tadi kita butuh sekitar 6 lagi ya. Berarti, oh udah cukup pak. Tinggal fokus ke meta ingot sama polimer. Ah, mantap. Nah, kamu istirahat ya. Hidung alis istirahat ya. ARK 2 tahun 2022 katanya guys. Masih 2 tahun lagi. Paling part Genesis dulu part 2. Itu 2021. Dan summon itu kemarin pada summon semua itu pak. 7 biji atau 10 biji summon. Nah, kita sambil cari si bos yang di dekat base kita yang pertama masih ada apa enggak ya. Kita lagi naikin lagi. Naikin siapa lagi? Ini sayangnya enggak kelihatan. Masih ngebug pak kayaknya. Atau emang enggak kelihatan dia T-Rex itu ya. Ada lagi yang kecil. Oh ini ada. Grip-nya kita naikin lagi. Speed sama damage. Kita cek pak ya. Ke base kita yang pertama. Aduh kabutan oi. Oh gabahnya saya normalin dulu ya. 1,2 juta. Boleh juga nih. Kemarin disini. Silau. Enggak si Griffin gak akan ikutan mukul guys. Dia hanya nge-scout doang. Posisi bos di mana? Kalau selamat ya. Syukur-syukur dia gak diserang guys. Bosnya udah pada gak ada yang daerah sini pak. Belum respawn lagi udah punah kayaknya. Daerah sini ya. Si macan juga kita belum nemuin macan lagi. Pada kemarin tuh, klik kanan apa dia? C juga nembak tapi nembak biasa kayaknya. Itu kita 1 juta kah? Man spinnya kurang nih guys. Kurang ngebut. Oh Gigano. Giganto. Oh yang alfanya sudah tiada pak. Perasaan waktu itu bosnya ada 2 kan ya. Dua-duanya entah kemana. Yang deket kita satu sama satu di sini gitu. Udah pindah kayaknya guys. Udah gak ada pak ya. Tuh kita muter pulau ini sudah tidak ada lagi bos-bos ya. Sudah tiada. Mungkin beberapa mati. Siapa velonya ada di sana dong. Beberapa mati atau beberapa terjun. Ya daerah situ gak ada coba ya. Bos, tuh sisa 3 bos lagi nih. Gorilla. Golem. Sama bos Drake Emperor. Oh di tempat yang kita kemarin itu ya. Ya tempat kita kemarin. Sabar lah. Tabrak. Kita cek lagi. Pak kok ada suara Genshin? Perasaan bapak aja kayaknya. Aduh masih kurang pak. Harus nunggu seharian dulu nih baru dapat nih. Kalau ini soalnya dia tidak menghasilkan ya. Ini Industrial Forge S Plus pak. Yang tadi nanya itu forge-nya yang gede. Bagian dari mod S Plus. S Plus. Aduh kurang. Kasih dulu. Cuman 3000 doang. Metal ingotnya 2400 polimer aja. Oke, polimernya kita setidaknya bisa lah. Polimer. Yang bisa ngambil siapa? Tegur Emperor bisa kayaknya. Dimakan-makan bisa ya? Bamsarwe. Oh, buset langsung nge-lag. Nge-lag. Coba ya. What? Tidak terjadi apa-apa dia pukul? Halo? Gak dapat makanannya guys. Gak dapat makanannya pakai ini. Biasanya pakai serigala atau apa. Yang meat-meat gini rata-rata gak dapat. Biasanya kita pakai serigala. Mana spesialis garuk-menggaruk? Ini aja lah ya. Gak butuh. Wuhuu. Beres. Aduh nge-lag pak. Daerah sini terlalu berat. Loh. Dapat gak dia? Nah ini baru dapat kan. Soalnya dia bukan bagian dari mid. Begitu netizen. Nih dapat polimer. Cuman ya ini dia gak bisa. Pengennya area gitu ya. Mati langsung kita makan. Nah ini kita gini dulu. Biar gak terlalu nge-lag. Si tulisan-tulisannya kadang-kadang bikin nge-lag juga. Bungkus. Gila ini unlimited pak. Muncul lagi.
sini. Ini benar-benar harus sampai ke makan. Rest in peace, kura-kura. Penguin. Coba lihat polimernya. 5.000 cukup polimernya, bos. Saya bisa pulang dengan tenang. Rumah saya di mana ya? Sono ya. Seno. Wuhuu! Buset, gede banget. Ada sekolah, klub, geng roleplay. Ah. Pakai morpek ya, pakai morpek aja. Yang ada aja, Pak, yang ada aja. Oke, kita simpen sini ya. Aduh, seharian cuma nyari ini ya, benar-benar. Yang paling lama sekarang sih ininya. Jiwa lo, Padma, nep. Oke. Polimer. Bungkus. Transmitter. Udah bisa kah, guys? 6 biji. Kurang hiji, hiji deh naon guys, black pearl crystal, pearl black pearl 2.000, 10.000, sok, apalagi bos, ingot, oh ingotnya itu lo guys, kita kekurangan ingot, ingotnya pada habis kayaknya, 600 doang, bungkus, masih jauh ya, 5 berarti kurang hiji, nah, apa-apalah, setidaknya kita sudah berusaha hari ini. Sampai sisa satu lagi ya. Ini seharian kita cuma demi mencari ini doang guys. Biar 20 kata netizen kan. Oh, hiji. Apa miring-miring eh. 2. 3. Ya, 4. Kali mana? Kurang ya satu lagi buat ya. Ah, akhirnya. Dedededet. Patung The Seven. Patungnya banyak ya, 20. Power rod. 1 2 3. Jebret. Oh, udah nyala semua ya, guys. Sudah nyala semua. Berarti tinggal satu lagi buat remote start.